Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali di channel YouTube Adi Putra Official. Kali ini kita lagi di Kota Jambi teman-teman ya, tepatnya di Kota Baru. Itu di depan ada salah satu ikon Kota Jambi, yaitu Tugu Keris Ginjai, tapi lampunya mati teman-teman ya, karena lagi di renovasi. Jadi nggak hidup lampunya teman-teman. Sekarang udah jam 9:30 teman-teman ya, udah 9:30 malam, makanya udah sepi. Kalau kita jam 8 tadi kesini ini udah rame teman-teman, tapi ini masih rame, masih rame. Ini Jambi Night Kuliner teman, jadi kita cari kuliner-kuliner sini banyak ya. Kita lagi beli ini dulu. Jika teman-teman ke Jambi, jangan lupa ya main di Kota Baru di Tugu Keris Ginjai ini teman. Ini karena lagi direnovasi, jadi lampunya itu kelihatan kan, lampunya itu jadinya belum hidup. Kalau hidup tuh indah teman, lampunya terang. Nah, jadi teman-teman kalau malam minggu ya, di sini tiap malam minggu ramai karena banyak kuliner-kuliner untuk kita nikmati teman-teman. Ini ada odong-odong. Kita coba jalan ke depan ya, kita lihat. Nah ini masih ramai teman-teman ya. Kita coba ke, oh ini ada Bendi juga sini teman-teman. Nah, waktu tahun kemarin kita ke sini belum ada Bendi, sekarang udah ada Bendi kelihatannya nih. Nah ini ramai teman-teman ya, ke tempat nongkrong-nongkrong sambil cari makanan. Nah ini teman-teman, ini seperti ini Jambi Night Kuliner. Nah, jika teman-teman yang mau cari kuliner ya malam minggu, nah boleh kayak datang ke sini di Kota Baru ini teman-teman, tempatnya di Tugu Keris Ginjai ini teman-teman. Seperti itu. Ayo lewat, cepat. Nah dia, jadi Tugu Keris Ginjai ini teman-teman tepat berada di depan kantor Wali Kota Jambi teman-teman ya. Tuh. Nah itu depan itu adalah kantor Wali Kota Jambi teman-teman. Nah kan ini ketemu lagi nih, ada Bendi. Nah jadi seperti itu teman-teman. Ini udah hampir jam 10 tapi masih ramai teman-teman. Nah teman-teman lihat, nah ini daerah-daerah sini juga komplek perkantoran dari Kota Jambi teman-teman ya. Nah jadi itu teman-teman Tugu Keris Ginjainya teman-teman ya. Nggak lampunya ini nggak hidup karena dia lagi renovasi. Nggak tuh cantik sekali ini teman-teman. Masih ramai sini. Jadi teman-teman kalau ke Jambi jangan lupa ya main ke sini. Cuma ntar lagi udah hampir selesai. Jadi mantap nanti. Ini ada bazar, kita masuk bazar ya, kita lihat Jambi Night kuliner. Oke teman, kita coba lihat ada apa aja di dalam sini ya. Nanti seperti ini dia teman-teman ya. Di sini lebih banyak. Oh, jajanan ini juga lebih banyak juga di sini teman-teman. Nanti kalau teman-teman, tapi nggak tahu nih apakah memang tiap malam minggu
gimana kita nggak tahu, atau memang ada. Oke, kita lihat, kita cari-cari cemilan untuk kita bawa pulang. Nah, di sini malah padat, lebih banyak ke sini orang-orangnya, teman. Mantap, kita lihat sini ya. Satu dua tiga. Oke. Ini ada ininya juga, teman. Ada live musik. Dan ya, seperti inilah tempat kita nongkrong-nongkrong ya. Asik. Dan jajanannya juga banyak. Jajannya, kita cari lagi, cari jajanan, teman. Tapi nggak tahu mau beli yang mana. Yang ringan-ringan aja sih. Kita beli cireng, teman-teman. Kayaknya cireng yang enak nih. Kita sama pupu, adik-adik kita nih, jalan-jalan ke Jambi. Iya, gimana? Mayo, salsa. Hey, ini anak. Hey, kita beli donat kukus juga, teman-teman, untuk makan di rumah. Kayaknya nikmat nih. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian ya video dari kita melihat Jambi naik kuliner yang ada di Kota Jambi, tepatnya di daerah Kota Baru ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman ya. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang, lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel YouTube Adi Putra Official.